Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum bacaan doa dimulakan, mohon kita semua bersama-sama menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah kepada almarhum yang berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Haji Mustafa Kamal bin Haji Abu Bakar, agar rohnya dicucuhi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa khatamin nabiyyina wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli-ahli keluarga baginda serta para sahabat baginda sekalian. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim. Kami merafakkan kesyukuran kepada-Mu ya Allah. Amin. Kerana dengan limpah kurnia-Mu maka kami dapat berkumpul dan menadah tangan memohon keberkatan daripada-Mu di pagi yang mulia ini, di majlis perbincangan Meja Bulat Yayasan Pulau Orang Utan Bukit Merah. Sesungguhnya kami memohon rahmat daripada-Mu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami petunjuk agar program perbincangan yang dianjurkan ini mendapat objektif untuk menentukan hala tuju baharu yayasan untuk kelestarian, konservasi, pendidikan serta kesedaran, dan juga mendapat pengumpulan dana dari pihak awam. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang mulia ini kami juga memohon kepada-Mu ya Allah, agar dijauhkan segala malapetaka, segala musibah, dan dijauhkan daripada segala perkara-perkara yang tidak baik dan sesudahnya. Kami juga memohon kepada-Mu ya Allah, supaya Engkau kurniakan kepada kami jiwa yang mantap dan iman yang teguh. Peliharalah kami daripada terlibat dalam apa jua unsur negatif yang boleh menjatuhkan maruah diri, keluarga, masyarakat, negara dan agama. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami memohon kepada-Mu ya Allah, berikanlah keredaan-Mu terhadap segala kekayaan dan ilmu pengetahuan yang telah diperolehi. Kurniakanlah kekuatan mental dan fizikal, kesihatan jasmani dan rohani, terutamanya kepada tetamu berhormat kami yang berhormat Datuk Dr. Haji Nur Azmi bin Ghazali dan semua ahli lembaga pemegang amanah, juga kepada yang berusaha Puan Hajah Firina binti Tan Sri Datuk Dr. Haji Mustafa Kamal bin Haji Abu Bakar, Puan Sri serta ahli keluarganya, sanak saudaranya, rakan-rakan seperjuangannya, seterusnya kepada kesemua yang hadir pada pagi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami juga memohon agar mantan pengurusi yayasan Orang Hutan Allah Almarhum yang berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Haji Mustafa Kamal bin Haji Abu Bakar diterima segala amalannya
dan ditempatkan di surga Firdaus-Mu, ya Allah. Kami juga memohon kepada-Mu, ya Allah, supaya perhimpunan kami pada hari ini akan dapat mewujudkan hubungan silaturahim yang kukuh di antara kami. Engkau eratkanlah pautan ukhuwah sesama kami, satukanlah hati-hati kami agar wujud kesepakatan dan kesepahaman antara kami. Semoga apa yang kami usahakan ini mendapat barakah daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, Ustazul Alim, wahai Tuhan yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, perkenankanlah permintaan kami. Sesungguhnya niat kami adalah suci dan murni, yaitu untuk menjadi hamba-Mu yang bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau kurniakan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang Engkau rahmati, dan perpisahan kami selepas dari majlis ini sebagai perpisahan yang terpelihara daripada sebarang bala bencana dan kemaksiatan. Ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa suami isteri dan anak-anak kami, dan dosa mukmin dan mukminat seluruhnya, sama ada yang hidup maupun yang telah terlebih dahulu meninggalkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Imam Tirmizi. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberikan kita semua kesempatan untuk bertemu dan berkumpul di majlis peresmian pada pagi ini. Hadirin yang dimuliakan, Pulau Orang Utan Bukit Merah ialah sebuah pusat konservasi eksitu orang utan yang terletak di negeri Perak, yang telah mula dibuka kepada pengunjung mulai bulan Februari tahun 2000. Selanjutnya, pada 28 Februari 2008, Yayasan Pulau Orang Utan Bukit Merah telah ditubuhkan di bawah naungan mantan pengurusinya, almarhum Tan Sri Datuk Dr. Haji Mustafa Kamal bin Haji Abu Bakar. Bagi memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai yayasan tersebut, majlis akan diteruskan dengan tayangan video mengenai Yayasan Pulau Orang Utan Bukit Merah. Saksikan. Thank you.
tuan-tuan dan puan-puan, diam tak diam, dah hampir 22 tahun penubuhan Pulau Orangutan Bukit Merah. Pihak yayasan kini berhasrat untuk membincangkan kembali hala tuju baharu bersesuaian dengan keadaan semasa demi kelestarian yayasan pada masa akan datang. Oleh itu, tibalah masanya ke sebuah panel penasihat yayasan Pulau Orangutan Bukit Merah bersama-sama ahli lembaga pemegang amanah dan para jemputan khas berkumpul untuk berbincang, menyumbangkan idea dan menyalurkan pandangan demi penambahbaikan dalam menentukan hala tuju baharu yayasan. Bagi menyempurnakan majlis tanpa menengahkan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan YB Datuk Dr. Haji Nor Azmi bin Ghazali, Timbalan Menteri Kesihatan 1, merangkap Ahli Parlimen Bagan Serai bagi memberi ucapan dan seterusnya merasmikan majlis kita pada pagi ini. Dipersilakan Datuk. Serta perbincangan meja bulat yang dihormati tetamu-tamu sekalian, saya nampak sangat sahabat baik saya Profesor Ahmad Ismail. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Syukur pada Allah kita dapat jumpa pada hari ini. Saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada ahli lembaga pemegang amanah yayasan kerana sudi menjemput saya untuk meresmikan program perbincangan meja bulat 2022 yang diadakan buat Julung kali ini. Sebelum saya teruskan ucapan, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bertafakur selama seminit bagi yang bukan Islam dan bagi yang beragama Islam. Marilah sama-sama kita sedekahkan surah Al-Fatihah sekali lagi buat Allahyarham Tan Sri Datuk Dr. Haji Mustafa Kamal bin Haji Abu Bakar, mantan pengerusi yang telah kembali ke rahmatullah lebih kurang 40 hari, lebih daripada 40 hari yang lepas. Jadi I hope you can bear with me. Kita sekejap kita baca Fatihah dan maybe a very short doa untuk kita sama-sama. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Shirotal Mustaqim Shirotal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata 'alaina wa 'ala ahli al-qubur. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata 'alaina wa 'ala sa'iri ahli al-qubur. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khuffatan min khuffaril nar.
Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Da'wahum biha subhanakallahumma tuhayyatuhum biha salam. Wa akhirah. Takabalallah. Terima kasih banyak-banyak. Thank you so much. I was informed that most of you are not from Perak, I suppose. Most of you are from all the places in Malaysia. Welcome to Pakan Serai, my constituency. Thank you so much. Ahlan wa sahlan. Sesungguhnya nama Allahyarham amat sinonim dengan pembangunan di daerah Kerian. Yang ini yang saya rasa selama 10 tahun saya jadi wakil rakyat di sini, ahli parlimen. Dan cuba sebenarnya sedaya upaya saya untuk membawa ahli-ahli parlimen, kawan-kawan datang ke Pakan Serai, khususnya ke Pulau Rambutan, dan juga bercakap di parlimen. Tetapi pada pendapat saya kurang mendapat perhatian. Mungkin sebab saya kecil sangat ataupun suara saya tak kuat sangat. Melalui visi dan misi Allahyarham, Bukit Merah Lake Town Resort ini dikenali menjadi destinasi pelancongan tersohor di negeri Perak. Allahyarham telah berjaya mengubah Bukit Merah yang suatu ketika dulu adalah tempat pembuangan sampah. Just imagine, this is from zero to hero. And tempat buang sampah, rubbish bin, dan bertukar hari ini dengan tasik ini sebagai satu peluang. Maka atas visi inilah lahirnya Bukit Merah Lake Town Resort di kawasan Krian, dan pelbagai peluang pekerjaan dan taraf kehidupan rakyat, sosioekonomi penduduk, terutamanya di Kampung Selamat. Tok Imam kita ada kat sini hari ini. Tok Imam dah tentu tahu faham kali ini. Kampung Selamat tu dah boleh jadi Kampung Tan Sri dah. Dah boleh Kampung Tan Sri. Dah boleh tukar nama dah lama. Sebab apa? Berubahnya, dia bermula di Kampung Selamat. Saya tahu sebab saya pergi Kampung Selamat banyak kali. Banyak kali. Sekolahnya, masjidnya, kampungnya, saya rasa. Saya tengok. Saya ternampak kan. Usaha-usaha Tan Sri yang lakukan. Kita ada surau, kita ada masjid yang dibuat oleh Tan Sri. Satu ketika dulu, Kampung Selamat kawasan yang termiskin, antara termiskin di negeri Perak. Hari ini dah berubah. Kita boleh pergi tengok. Kita bersyukur kerana adanya anak tempatan yang dari Cangkak Pusing. I hope you all know where is Cangkak Pusing. Dan di Perak yang sudi berbakti kepada negeri ini, syukur Alhamdulillah sekali lagi jasanya amat-amat besar. Apapun semua kesan rasulnya dan atas izin Allah SWT yang telah memilih Allahyarham untuk memberi cetusan idea dan kuasa tindakan ataupun action bagi pembangunan Bukit Merah Lake Town, dan impaknya kita dapat lihat sehingga kini. Dewan ni jadi sejarah. Dewan ni orang nak berdiri kahwin di Pakan Serai ni, mana ada yang minta akan buat di sini. Orang nak buat perhimpunan mesyuarat penting-penting di daerah Krian, di Parlimen Pakan Serai, di sini. Perdana Menteri main di sini. Menteri Besar main di sini. Orang-orang politik nak bermesyuarat di mana? Di sini. Sebab tu kerajaan hari ini, politik hari ini mesti menyokong Pulau Rambutan dan sebagainya. Sebab pun di sini lahirnya semua. Orang nak buat kedua orang teringat Bukit Merah Resort, Bukit Merah Resort. So great impact sebenarnya. Sebenarnya saya great impact. Saya selalu dah mencuri masa walaupun 3 minit, 5 minit untuk menyatakan kehadiran kewujudan Pulau Rambutan ini, yang menjadi satu-satunya dalam Malaysia Semenanjung ini untuk orang melihat pemeliharaan orang hutan. Dan di sinilah satu-satunya, bila anda datang ke pulau, anda duduk dalam cage. You are in the tunnel, you are in the cage. Makhluk mulia yang tu di luar, dia tengok kita dah datang dah. Mungkin dia rasa dia dah datang dah, bunyi-bunyi ni. Kita pun tak faham, dia lebih faham. Dan orang yang menjaga dia lebih faham bahasa. It's so unique. Isu ini tak ada di tempat lain. Jadi kalau orang nak tahu, kena datang ke Parlimen Pakan Serai. Kena datang ke Pulau Rambutan. Dan duduklah di Bukit Merah Resort. Tinggal di sini. Saya pernah berjumpa dengan Allahyarham beberapa kali atas jemputan beliau. Tak senang. Sebenarnya memang hajat saya nak jumpa dengan dia.
Tapi saya malu nak minta sebab saya ni siapalah saya. Saya hanya seorang doktor. I was a doctor, a medical doctor for the past 35 years and being a general practitioner in Bagan Serai for the past 30 years. And recently I joined politics. Dan menyaksikan sendiri perjalanan beliau kerana apa yang telah beliau jayakan bersama syarikat MK Land dan kumpulan MK. Seikhlasnya, saya memang selit. Allah Yaqab. Just like my father juga. Because Tan Sri bila jumpa dia, slightly accepted. Kita boleh tengok body language. No, we can see body language. Whether you are listening with excitement or you are listening why this guy is talking too long. You know, kita boleh dengar. Sebagai penceramah, kita boleh dengar. Kita tengok. You buat apa bila kita cakap? Are you looking at me or are you looking at the handphone? I don't know. Tapi Tan Sri memang special. Bila kita jumpa dengan dia, dia excited. Dia akan bangun, dia akan senyum, dia akan subhanallah. Dan dia akan bagi banyak nasihat. I selalu pick up the advice. Nasihat dia dalam tawa je. Dalam lawak-lawak je. Tan Sri dia buat joke, dia nasihat. Kadang-kadang dia perli sikit, tapi itu nasihat. Take it, you know. Saya dapat beberapa kali. Saya dah pergi, saya dijemput ke rumahnya di sini. Dan juga dijemput ke rumahnya di Kuala Lumpur. Di Damansara. Saya dapat sama-sama semayang terawih dan buka puasa sekali. Dan baru-baru ni lah saya datang dapat jumpa bulan 2. Kalau nasihat saya ajar, bulan 2 saya jumpa. Dan saya jumpa tu adalah hajat saya bernilai saya nak sembang juga. Tetapi Tan Sri telah membawa cerita pertemuan kita round table meeting hari ini. Tak sangka saya Tan Sri tak ada. Allahuakbar. Tak sangka. With full excitement. Kita bincang hari tujuh. Apa kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Apa lagi kita perlu buat? Saya pun jadi teruja dan excited. Who knows? Kita tak tahu apa akan berlaku. Kullu nafsin za'atul maut. Tak tahu siapa pergi. Tak tahu siapa pergi. Tak tahu siapa pergi sebelum pilihan raya, selepas pilihan raya. Tak tahu siapa pergi. Tak tahu juga siapa masuk rumah. Ini semua Allah SWT dah aturkan. Bukan kita nak sebut. Wa makaru wa makar Allah. Wallahu khairul makirin. Kita plan, Allah ada plan. Plan Allah yang terbaik. Kita tunggu, kita sabar. Inna Allah ma'as-sabirin. Sekiranya Allah Yang Hang berbicara, kita nampak keseriusan beliau. Serius. Dalam nada suaranya keras, terselit kelembutan dan sindiran. Ini saya dah sebut tadi. Saya terasa benda tu. Tadinya saya diam, saya dengar. Sebab Tan Sri dia ada pengalaman. Dia ada ilmu, dia ada pengalaman. Dia telah buat pengorbanan. Cerita with excitement. Menjiwai bukan itu. Maka kita dengar. Maka penambahbaikan atau value added component terzahirnya untuk Bukit Merah. Maka wujudlah Pulau Orangutan. Kalau dulu orang ini melihat orangutan ini in the roam, yang roam in the wild, mereka perlu berkunjung ke Sabah Sarawak. Tetapi dengan adanya Pulau Orangutan di Bukit Merah, di Semenanjung boleh berkunjung ke sini untuk melihat sendiri orang hutan yang berkaitan bebas. Tadi kita telah diminta dengan nama-nama. Ingat nama? Nanti saya nak buat kuis. Nak tanya siapa yang very cheerful, siapa yang very... Okay. Justru itu pada hadirat sekian. Seperti yang dimaklumkan, Pulau Orangutan telah ditubuhkan 22 tahun yang lalu melalui cetusan idea oleh pengasasnya Allahyarham Tan Sri Mustafa Kamal. Saya masih mengingat lagi apabila Allahyarham berkongsi dengan saya dan menyatakan niatnya untuk menubuhkan Pulau Orangutan. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memelihara dan memelihara orangutan daripada kepupusan. Dan demi kelangsungan spesies yang ini, saya puji langkah yang dimulakan oleh Allahyarham 22 tahun yang lalu. Yang berbagai datuk dan para hadirin sekalian, saya juga dipahamkan bahawa sejak perubahan Pulau Orangutan ini telah berkembang pesat dengan pelbagai anjuran program kesegaran dan aktiviti sejajar dengan objektifnya untuk penyelidikan, untuk pendidikan mengenai orangutan. Dan pelbagai inisiatif dan penerangan di dalam Dewan Negara telah dilaksanakan. Maka Pulau Orangutan ini dikenali satu-satunya pusat konservatif eksotik luar dari Sabah dan Sarawak. Saya tahu hari ini ada banyak orang daripada Sabah dan Sarawak. This is a bit different. Iaitu habitat asal spesies ini. Malah saya juga telah dipahamkan bahawa Pulau Orangutan di Bukit Merah ini juga mungkin merupakan satu-satunya pusat konservasi, pendidikan dan penyelidikan eksotik orangutan di dunia. Sebab itu kita dapat lihat
saya dipahamkan 80% yang melawat ini adalah orang luar. Orang luar. Orang dalam negara ini pergi ke situ. Bagus pergi ke situ. Tapi di sana dia kurang, banyak. Patut juga bawa anak-anak kita untuk melihat. Syabas dan tanya buat hadi lembaga pemegang amanah serta warga kerja Pulau Rautan kerana pengiktirafan ini bukannya dipetik dari langit maupun kerja sebulan dua, malah ianya adalah rentetan daripada pelbagai pengorbanan masa dan wang. Sebab tu I really respect, you know. Itu cerita Rautan betul-betul di hati Tan Sri, Rautan Sri. Dan saya bila melawat tu saya tengok mereka-mereka yang bertugas di sana. Saya ucap tanya lah. Bukan semua orang nak pergi sana. Saya dipahamkan doktor veterina pun dulu ada, sekarang ni belum ada pengganti lagi. Belum, dah ada pengganti. Saya pergi ke sana, saya lihat semua. Baru-baru ni saya pergi dengan Tuan-Tuan Haji, saya pergi. Bagi saya, berat mata memandang. Berat lagi bahu mereka. Kita bayar duit tiket pergi melawat, kalau kita balik, mungkin ada yang kata, tak ada apa, ada kata, oh, mahalnya. Tapi orang yang nak jaga tu, it's not easy. It's not easy. Kehebatan, tanya. Allah bless you. Pencapaian Pulau Rautan tidak akan menjadi seperti ini jika tiada tulang belakang. Dan saya telah dimaklumkan, Pulau Rautan ini telah ditakbir ulus oleh Yayasan Pulau Rautan Bukit Merah di bawah naungan pengasasnya iaitu Allahyarham Tan Sri sendiri. Sejak perubahannya pada tahun 2008. I was here in 1990. Saya MBA graduate, saya kerja dengan kerajaan 5 tahun. And then I started my clinics in daerah Krian dan juga di Garut Matang ni in 1990. So cerita ni saya banyak tahu kan. Saya sempat dulu, saya ingat lagi masa pembukaan tanah di sini kan. Saya juga ada bercadang nak duduk di sini kan. Tak dapatlah di tepi tasik tu, di tengah-tengah sikit. Tapi nampak saya belum ada lagi ramai orang, saya pun tak berani nak buat rumah di situ. Takut saya nanti seorang-seorang lah. Jadi saya biar dulu. Saya minta orang tolong cuci setiap bulan. Cantik tanah tu. Tujuan perubahan yayasan adalah untuk penekanan kepada pendidikan. This is the main objective. Untuk mengusahakan, mengurus, mempromosi, mempertingkat dan membangunkan pemuliharaan, pembiakan, pemulihan, pelindungan, penyelidikan dan pembangunan orangutan di Pulau Orangutan. Dari kadar dalam kadar kewangan dan kos urusan juga telah diberitahu bahawa sejumlah 13 juta telah digunakan untuk membangunkan pulau ini dari tahun 2000. Jumlah yang dinyatakan bukanlah satu kadar yang kecil. Seperti yang saya sebutkan tadi, usaha untuk mempertabatkan Pulau Rautan sebagai pusat konservasi, pemeliharaan dan pemuliharaan memerlukan pengorbanan masa dan wang ini atas nama kesedaran dan rasa kasih sayang untuk generasi akan datang. Itu tadi kata-kata awal daripada Tan Sri tadi amat menyentuh. Because orang hutan tak boleh bercakap macam kita. Orang hutan, I was informed, saya dipahamkan dia punya DNA dan dekat-dekat dengan kita. So jangan terkejut sangat. Cuma dia tak boleh vokal macam kita. Kita boleh menyanyi, boleh berdoa, boleh buat macam-macam, berceramah, tapi orang hutan tak boleh. Tan Sri kata, dia akan mewakili orang hutan. Dan kita patut menyambung usaha-usaha ini. Saya akan terus bercakap di parlimen. InsyaAllah yang akan datang kalau saya ada lagi lah kan. Tu kena cakap, kata orang cakap berlapik tu dekat ni dekat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mahu berkuasa untuk membalas apa juga yang telah diusahakan oleh Allah Ya Rahman. Berbalik kepada objektif asal majlis hari ini, ianya tidak lain dan tidak bukan untuk mengumpulkan semua pihak stakeholders berkepentingan yang sememangnya pakar, you are the experts dalam bidang ini, untuk mencari kesepakatan demi kelangsungan Yayasan Pulau Rautan. Pelbagai isu boleh diselesaikan dalam perbincangan selama 3 hari ini demi kelestarian Yayasan Pulau Rautan. Antara objektif yang akan dibincangkan hari tuju, way forward Yayasan, dan saya ingin menyuruh kepada semua yang arif hadir pada perbincangan meja bulat ini untuk duduk semeja dan berpakat demi kelangsungan spesies ini. Sebab tu saya rasa amat gembira hari ini, sahabat saya Profesor Ahmad Ismail yang dulunya saya dipaham, saya tahu dia adalah Presiden MNS, mungkin dah habis termnya, hari ini dia dipahamkan akan berubah kepada platform yang lain pula. Saya tak faham platform yang lain tu, adakah Profesor Ahmad Ismail akan bertanding pada PRU yang akan datang.
Ini yang saya bimbang sebenarnya. Dia bagi bayangan kat saya tadi. Firstly, yang pertama ni, membangunkan Yayasan Pulau Orang Hutan sebagai pusat pendidikan, penyelidikan dan pemulihan orang hutan selaras dengan visi yayasan. Kedua, mengumpulkan pakar-pakar berkaitan untuk berkongsi dan membincangkan pengetahuan dan pengalaman mereka tentang kemampanan, penyelidikan, kesegaran awam, pendidikan, konservasi orang hutan dan lain-lain. Ini sangat-sangat penting, experts. Saya dalam masa 10 tahun ini, saya orang baru dalam politik. Saya sebagai doktor, saya bukan doktor pakar. But I've been in medicine for 35 years. I know many things, but I'm master of nothing. Saya tahu banyak benda atas pengalaman saya. Dan antara benda yang saya selalu buat untuk menjayakan saya punya contribution dalam parlimen ialah bercakap atas perkara-perkara asas untuk kebajikan kesejahteraan rakyat, khususnya kesihatan. Yang lainnya adalah contohnya alam sekitar, pendidikan, pelancongan dan sebagainya. Dan saya memang selalu berhubung kait dengan institusi pengajian tinggi. Sebab apa? Anda lah pakar. I stay behind you. You talk, I speak. You shoot, you give me the bullets, I shoot in the parliament. Inilah saya ucap amat terima kasih. 10 tahun saya kenal dengan Profesor Ahmad Ismail ni sejak saya menjadi panel dalam satu forum di Academy Sains Malaysia. Dan saya tengok siapalah datang jumpa saya kan, tengok rambut semua putih, ingat masalah rupanya bukan. So, but we became close friends. Saya banyak tentang budi sebab dia banyak membantu. Dan juga anda pakar-pakar ni daripada universiti-universiti, especially UKM. Siapa daripada UKM? Okay, oh UKM ramai pun. Oh, tak sedih, oh, maaf lah Prof. Because UKM ni banyak. Bila saya cakap pasal ketum, I'm not a ketum man, but behind me ada pakar daripada ketum. Pakar ketum saya, I engage pakar ketum daripada UKM. Ini memang profesor ketum je, ketum. And juga daripada free, I'm also board member in free. Dan free yang pakar pasal ketum, that's how I do. And my friends, doctors, the specialist, the surgeon, the physician, the all those people in the medical fraternity, I engage them. Because I told them, you have very good brains. You are talented, you have very good brains. But there's only one who can speak in the parliament. That is me. So you give me the bullets, let me shoot. Let me do the job in the parliament. Itu tanggungjawab saya dan itu amanah kepada saya. Sebab itulah antara lain, ajar saya nak beritahu kan. Saya datang bukan datang kosong. Saya datang banyak kali, saya kumpul maklumat. Dapat peluang saja, saya akan cakap dengan baik. Untuk pengetahuan ajar, kalau ajar tengok video yang saya cakap waktu itu, sebenarnya tak ada sangkut paut dengan orang hutan. Tak ada sangkut paut dengan pulau. Tapi mereka sedang membincangkan tentang bantuan kerajaan. Dan sebab itu saya bangun. Cuba boleh tengok balik video itu. Speaker tanya saya, berkenaan apa YB? Saya kata, berkenaan dengan memohon pertolongan. Pasal pertolongan, saya nak cakap pasal pertolongan. But I went into Pulau Hutan. Sebab Pulau Hutan baru saja terbakar masa itu. Saya melawat. Dan saya dengar daripada doktor kan, kerugian ni. Nasib baik orang hutan tak kena. Dan saya cakap dalam parlimen, bila ada isu yang berkaitkan bantuan, saya cakap kerajaan patut membantu. Ta'awun sama-sama. Tapi macam saya kata daripada awal perbahasan, percakapan saya hari ini, kurang mendapat perhatian. Tak apa, nanti kita tengok siapa dalam Kementerian Alam Sekitar, Kementerian Kelancongan. We'll get them, we'll catch them. That's the right word to use. Tiga, menjalankan kerjasama serantau untuk meningkatkan kepakaran mengenai kemampanan, penyelidikan, pendidikan, kesedaran awam, again, pemuliharaan dan pengurusan orang hutan. Yang berbahagia Datuk dan para hadirin yang saya hormati sekian, besar harapan saya agar rundingan meja bulat ini mendapat acuan yang sewajarnya. Dan saya percaya yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdul Latif Muhammad Boleh. Mampu untuk membawa rundingan ini ke puncaknya. Let's do it. Akhir sekali, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada pihak yayasan dan semua pihak yang terlibat yang merencanakan rundingan meja bulat ini. Kalau dulu kita memandang Pulau Rata ini seperti miliknya Bukit Merah Resort Lake Town, seperti milik kesendirian, tetapi sedarlah wahai semua yang hadir pada hari ini bahawa kelangsungan yayasan ini dan spesies orang hutan ini adalah tanggungjawab kita semua.
mainkanlah peranan masing-masing untuk memberi nafas baru kepada yayasan ini. Again, I would like to thank all of you. Welcome to Bagan Serai. There are many more things in Bagan Serai. Bagan Serai ini pun hampir 70% rakyat di sini adalah dari etnik Banjar yang berasal dari Banjarmasin. So banyak lagi nak kena belajar. Banyak lagi mungkin akan datang pada masa-masa akan datang kita dapat buat latihan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nadzuru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Dengan nama Allah. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim saya berbesar hati untuk merasmikan program perbincangan meja bulat Yayasan Pulau Rautan Bukit Merah 2022. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Wali Datuk. Mohon kepada Datuk untuk kekal di pentas bagi acara seterusnya. Majlis menjemput Profesor Emeritus Dr. Dr. Abdul Latif dan Tuan Haji Azmil untuk bersama-sama naik ke pentas untuk upacara gimmick perasmian. Baik, pada para hadirin, pada pagi ini kita akan menyaksikan acara memecah balon simbolik perasmian majlis. Semua sudah bersedia? Dalam kiraan 3. Kita kuat sikit lah. Bagi dah meletup. Okay. Bagi dah meletup. Dalam kiraan 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Mohon Pak Lung tetap berhormat untuk terus kekal di atas pentas. Hadirin sekalian, orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Majlis diteruskan dengan sesi penyampaian cenderahati daripada Yayasan Pulau Orangutan Bukit Merah kepada YB Datuk Dr. Haji Nur Azmi bin Ghazali. Terima kasih YB Datuk. Mohon sekali lagi para tetamu kehormat untuk kekal di pentas sementara kami membuat persiapan bagi sesi fotografi berkumpulan. Diminta semua peserta turun naik ke atas pentas untuk sesi fotografi. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
dibagi pihak kami menjemput semua para hadirin untuk turun dan menikmati makanan pagi yang tersedia di dalam dewan ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Dengan ini, berakhirlah majlis perasmian kita pada pagi ini. Selamat menjalani perbincangan meja bulat kepada semua peserta. Semoga segala perbincangan dapat dijalankan sebaik mungkin dan seterusnya dengan pakaian kesel pemeliharaan spesies perangkat di samping berdiri alam semesta kita. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini live. Assalamualaikum. Selamat menjemput saya. Tak, benda ni will never happen every day. Tapi ini ni banyak nanti saya check you. Okay, you get my number from my okay? Are you staying somewhere here? Saya selalu nak ambil. Jangan lupa ni. Okay. Call me when you are in there. Malaysian Pharmacological Society.
Yayasan kita diusulkan oleh Wayah Hamka sendiri, Dr. Haji Mustafa Kamal. Ini Haji Abu Bakar pada tahun 2008. Ini yang pertama, Wayah Hamka untuk memelihara dan memelihara. Memelihara dan memelihara. Kalau tak, untuk dinasihkan. Sering dengan perubahan ini, Pulau Rorontan telah menempatkan 16 ekor populasi Rorontan yang telah menjadi salah satu ikut pelancongan keteraskan pendidikan dan pendidikan. Beberapa semua sebelum keadaan ini, Rorontan menjadi tumpuan pelancongan terutama di luar negara. 80% yang hadir di sana adalah orang di luar negara. Dan juga yang lainnya dari dalam negara. Dan pendapatan ini hanya bergantung pada penjualan tiket, masukan dan juga semua yang diset daripada derma ini. Tetapi disebutkan, ya kadang ini semua ini merosot. Di mana-mana pun, lanjungan sosial, ekonomi merosot. Lepas itu alhamdulillah dengan kita memasuki fasa peralihan kepada pandemi ini, di mana kita sangat baik sekarang. Semalam kalau tak silap saya, only one di Wuhan sebenarnya. Dan kes kita 1,800 vaksinasi kita sekarang ni untuk dewasa sekarang 1,900 dan lengkap 1,800 remaja menghampiri 1,500 lengkap hampir 1,900 cuma kanak-kanak sahaja kita menghampiri 50% dan kita hari ini dah hampir 70% telah menerima dos tunggal pertama. Ini pertanyaan-pertanyaan baik dan untuk pertama semua kemasukan ke hospital, kemasukan ke ICU, penggunaan ventilator semua dah berkurang. Armak dah jatuh biluan dan juga kita apa ni kematian dah tinggal sini-sini dan kita antara negara yang terbaik di dunia yang telah melaksanakan program bisnes. Jadi terima kasih kepada rakyat ini yang telah memberikan kerjasama kepada semua front liners yang telah betul-betul untuk semua rakyat adalah hero. Saya baca speed dan laporan kemarin 10 tahun Yayasan Pulau Rorontan. Sebanyak 15,519 orang pelajar dari berbagai peringkat kerja telah dapat manfaat. 402 orang pelajar menjadi jantan industri, 353 orang pelajar veterina mengikuti bengkel veterina Rorontan dan seramai 118 orang pelajar industri telah menjalani program pendidikan di Pulau Rorontan. Ini adalah sektor education. Dalam parlimen, saya selalu cakap untuk lihat orangutan di pulau dengan keadaan macam bebas hanya di negeri Semenanjung ini hanya di Parlimen Pakatan Serai di Pulau Orangutan. Jadi semua orang kena banyak kali saya ulang dalam Parlimen Semenanjung supaya orang ini kesedaran ini dapat belajar, dapat tengok, dapat ramai di sini. Dan tidak hati sekat itu, Yayasan ini telah menjalankan kerjasama dan kolaborasi dengan institusi dan organisasi luar negara seperti dalam negara dan luar negara, Zoo Melaka, tadi disebut, Zoo Kemaman, USM, UKM, Primate Research Institute dari Kyoto University, Seoul Zoo, Grand Park dan banyak lagi. Dan usaha ini bertujuan untuk berfungsi kepakaran dan fasiliti demi kelangsungan Yayasan dan perorangan. Teruslah, setelah hampir 14 tahun, lulusan ini tiba-tiba masanya kita mengumpulkan pakar-pakar. Jadi hari ini, meja bulan ini melakukan pakar-pakar. Sebut saya sebut tadi, pakar-pakar ini datang daripada seluruh Malaysia. Daripada institusi, daripada universiti, daripada agensi kerajaan dan sebagainya yang terlibat dengan cerita orangutan zaman ini. Okay. Oleh sebab itu, majlis meja bulat ini diadakan untuk menyelesaikan masalah isu-isu semasa dan demi kelestarian dan seterusnya menentukan hal lagi way forward dan rasanya. Kan? Kita nak buat, kita nak buat, apa boleh kita perbaiki dia. Supaya usaha yang telah dimulakan oleh Allah yang hampa sendiri Mustafa Kamal diteruskan. Saya bukan anggap saya sebagai impian tapi sebenarnya sebagai contoh amanah dan mandat untuk kita teruskan. Kita mesti menjiwai bukan ini. Ini adalah perkara yang sangat-sangat penting. Dalam ada orang dah memulakan, kita belum teruskan. Baik. Dan dalam sama saya ini program yang turut dihadiri oleh pengurusi yayasan iaitu Profesor Emeritus Dato' Dr. Abdul Latif dan pemegang amanah Profesor yang daripada mula yang telah terlibat. Mungkin kalau ada soalan tentang orangutan, Profesor yang paling paling layak untuk bercakap. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kalau ada soalan, Profesor. Okey, Cok. So, bagaimana tentang hal tuju yayasan Pulau Orangutan ini selepas pengertian yang dalam aspek itu sendiri?
So, adakah ianya akan dilakukan penambahbaikan dengan memperhebatkan promosi Pulau Orang Hutan itu atau bagaimana? Atau ada rancangan lebih terbaik untuk yang yang saudara sebut tu, itulah yang akan kita akan tinggal ini. Dan tak ada dengan sedihnya saya beritahu pembelian Pulau Orang Hutan sendiri. Sebelum perkara dilakukan, saya bersama dengan Tan Sri di rumah ni membincangkan perkara yang kita nak bincang dengan orang kan, perancangan bersama dengan Ajak Palina ni. Dan saya dapat melihat vision yang jauh jauh ke depan. Bagi Tan Sri seolah-olah dia baru bermula. Itu sebab tu saya terasa sangat dekat dia. Sebab tu kalau boleh sedangkan hujung bulan ni adalah perkara segala tanya tadi. Inilah langkah pertama yang kita buat. Satu kemudian orang lain supaya kita bergerak. Dan ini sebenarnya cadangan dia. Cadangan dia. Dia minta sangat-sangat hadir. Saya bimbang sangat. Saya tak dapat hadir sebenarnya. Sebab itu cara saya memang padat. Memang padat. Lepas ini saya akan balik terus. Kita ada meeting di KL. Tapi alhamdulillah saya bersyukur saya dapat hadir. Dan sudah tentu perkara-perkara penambahbaikan dan challenges. Masalah challenges. Apa-apa masalah kita hadapi. Kita akan karuni tadi saya sebut tentang pendanaan. Saya sebut tentang bagaimana kerajaan dan agensi-agensi lain state dapat membantu. Saya nak tengok bantuan itu datang. Dah lama dah kita bercakap. Orang datang dan pergi, datang dan pergi. Pihak berkuasa mesti bertindak. It's time to walk the talk. Dan banyak lagi perkara lain yang akan dibincang oleh pakar-pakar pada hari ini. Hari itu dia lebih tepat. Mungkin kau dah nampak. Saya berkata yang masyarakat masih. Wawasan telah dihidangkan kepada kami. Sejak tahun 2000 dan yayasan ditubuhkan 2008, saya bakal yang awal bersama kasih Arum dan macam YB sebagai tadi obat hidangan telah diberi pun hidang telah meninggalkan kita, jadi jatuh kepada orang kita untuk memikirkan meningkatkan visibility mana kelihatan kita nampakkan kepada masyarakat sebenarnya yang dipikirkan untuk mendidik khususnya rakyat Malaysia dan dikatakan itu dengan spesies haiwan yang kami pakai yang lain tadi rasanya kabaran kita akan daerah dengan mencuba memelihara, menjaga, memberi kesehatan dan melestarikan, memanfaatkan spesies ini ialah saya sebagai terpaksa mengurusi dan menggambarkan dia paling tinggal kepada orang pandai, pandai, memberikan kejuan tadi baru kita buat dan kita niat misi Tasrik adalah mencuba memperbanyakkan kegiatan orang kampung dan akhirnya kembali ke bangsa kerana kami sudah tahu dalam dua dekade lalu banyak kekurangan kritikan antarabangsa menuju nak melihat kuasa mereka antara makhluk yang cuba memungkuskan orang-orang Allah Alam. Kita bagi saya banyak ribu lagi usaha kita kecil yang besarnya usaha mereka sahabat-sahabat yang menjaga di situ maksudnya kita paksa mereka. Jadi kita nak membawa keluar daripada tempat asal dia keluar dan untuk memahami membayari kelakuan kesukaan makan apa kesihatan alhamdulillah masa 4 tahun
berkembangkan lagi. Kalau tadi ada sebuah bilangan ganda yang Profesor Abdul Latif sedang menerangkan mengenai visi-visi itulah yang tahun 10 tahun kekasihan buat kerajaan bukan mudah tak cuma jatuh kekasih usahlah kami masyarakat badan kerajaan berbeda kerajaan Malaysia dan rakan-rakan dari luar sana sama beban sama ada daripada segi kajian berbuat pengiran dana apa juga. Misi kami, wawasan kami adalah untuk masyarakat. Itu saja. Boleh dikatakan hampir 5 atau 6 tahun belakangan ini lah. So, Pulau Orang Hutan ini terutama tasiknya menghadapi penyusutan air pada setiap tahun apabila berlakunya perubahan cuaca. So, permasalahan yang kita melihatnya apabila kita membuat tinjauan di tasik ini berkemungkinan tentang air penyusutan air itu disebabkan ialah mungkin kolam ini tidak dalam. Jadi apakah inisiatif daripada sebagai pengurusi Yayasan Orang Hutan ini sendiri ada tak meminta kepada kerajaan negeri untuk mendalamkan supaya permasalahan itu tidak timbul pada tahun-tahun yang berikutnya? Terima kasih. Kalau kita sedar bahawa tasik ini telah dijadikan tasik oleh British pada tahun 1906 hanya untuk membekalkan air saja kepada petani di Jalan Karya ini dan juga membekalkan air untuk penggunaan domestik saja. Kita hanya pengguna sampingan dan sekarang yang cukup berarti lagi bersedar bahawa bila musim kemarau tinggulah mengganda perusahaan air sehingga beberapa bulan kita tak boleh pergi ke sana. Kita berbincang, kita nak jalan kaki pun mungkin tapi jauh juga lah. Kita tak berbincang dengan pihak yang berwajib bagaimana untuk kita mengatasi masa kemarau. Sekarang masa hujan alhamdulillah. Lagi nak dapat. I think it is something we've talked about and discussed for a few years now, especially I believe the worst one was in 2017. If our rangers had to walk across, for one or two days, just deep in mud, food for the orangutan. So we've been planning all sorts of things, having a deeper channel, having bridge over. So far we've not come up with anything conclusive yet, but we are working with the state government and human rights government to try to discuss how to overcome some of these issues. But of course the uses of the water primarily is for the farmers. So clearly they need the money. And we will do whatever we can to try to overcome it as it comes on. But hopefully in years to come, it's a pipe dream, but we don't face climate change as bad as we have this past few years. So, Tok, sebagai seorang ahli parlimen lah, so permasalahan ini adakah Datuk akan membawanya ke dalam parlimen bagi mengatasi? So, sejak daripada tahun 2016 itu apabila berlakunya fenomena El Nino, itu yang pertama sekali. Dan kali yang kedua adalah pada tahun ini. Sebenarnya perbezaan di antara 2016 dengan 2022. So 2022 itu sebenarnya adalah lebih teruk daripada 2016. So, bagaimana? Itulah masa kejadian 2016 itu saya ingat lagi. Semua tu warna. Terinya, besarnya dan sebagainya. Orang-orang penting, federal dan state pun melihat keadaan dan cuba membantu banyak benda tapi tak banyak sangat dibuat selepas itu. Dan beberapa yang sama juga yang setiap tahun bila berlaku pihak pihak daripada yayasan
pekerja sendiri akan call saya minta bantuan. Sebab apa, air ni dikongsi oleh, kita tengok kan, air ni meant for irrigation. Farmers, complex. So, air ni untuk guna utama sekali. Dan air juga di guna minum oleh domestic use kat sini, dekat Munting dan juga di selatan, sebab di selatan sana ada tiga tempat. Dan juga air juga digunakan untuk industri. Air ini juga guna untuk arwana, ikan ini yang fungsi. Ini banyak fungsi ini. Jadi, kita tengok priority macam mana. Dan pihak pegawai daerah, pegawai jabatan pengairan akan kontrol air ini. Air ini supaya tak terjejas sawah kita. Dan juga tak terjejas sahabat kita di pulau-pulau. Jadi, itu keadaan. Dan sudah tentu, usaha yang disebutkan oleh Profesor dan Tuan Haji tadi adalah penting, utamanya mendalamkan. Sebenarnya Tasik dia telah beberapa kali cuba didalamkan, dan tapi itulah memang jadi lah sebab Tasik kan mendapat mungkin perlu diteruskan atau dengan kaedah yang lebih baik lagi, yang lebih moden lagi. Dan macam tadi kata ada panel ke atau buat jambatan ke, itu semua idea-idea yang baik. Dan mungkin insyaAllah saya rasa perkara ini juga akan dibincangkan dalam persidangan meja bulat di hari ini dalam isu masalah challenges. Dan seperti saya kata tadi, memang insyaAllah kalau bila dapat peluang, saya akan bawa juga perkara ini ke dalam parlimen sekali lagi untuk mencatatkan isu yang setakat ini kita sembang pasal pelancongan, pasal pendidikan. Bila cerita pendidikan, saya bawa cerita pelancongan, saya bawa cerita Pulau Orang-Utan. Dan hari itu permintaan sebab apa Pulau Orang-Utan terbakar, jeti terbakar. Dan perkara yang diceritakan penting sebab dah jadi dua episod. Dan kita boleh ulang balik sejarah itu untuk dibahaskan, untuk diceritakan di parlimen. Dan kita minta atas atas kepentingan yayasan orang-utan, generasi orang-utan ini, dan untuk pendidikan dan pemeliharaan dan untuk kajian masa akan datang kerajaan yang berbantu. Terima kasih. Ada dua question. Ada national question. Datuk, tadi Datuk sebut our vaccination apa rate apa peratusan dah sampai 99.98%. Ya. So daripada persebaran endemik tu, agak-agak bila kita akan pergi ke endemik? Endemik ni dia ada definisi sendiri. Endemik ni kita tahu macam saya bagi contohlah apa yang endemik kan. Contohnya dengue. Malaria je. Endemik maknanya kuman tu tak ada, nanti ada tapi dia tak. Itu cerita. Dan kita beri endemik sebab apa, kes masih lagi dalam 2,000 itu kan. Dan kita mesti banyak orang nak kata dah endemik. Sebenarnya ayat tu ada sikit tak betul sebab kita sekarang ni memasuki fasa peralihan ke endemik. Dan ada perkara-perkara yang kita kena jaga yang kita nasihatkan. Sekarang ni SOP telah dilonggarkan sangat. Kita dah tak wajib memakai mask kecuali di tempat yang sesak dan sempit. Kita digalakkan sangat pakai mask kecuali di tempat contohnya transport awam, teksi, bas, kapal terbang, kita kena pakai mask. Dan juga di fasiliti kesihatan, klinik-klinik, sebab kita kena pakai mask. Kita nak melawat hospital, kita pakai mask. Tapi kepada saya ucap tahniah kepada rakyat Malaysia yang telah adapt and adopt, telah mengadaptasi. Sekarang dah jadi norma baru, semua pakai mask. Siapa tak pakai mask dia, orang tengok kita dua kali, kenapa tak pakai mask? Kan? Jadi dia. Tapi sebenarnya, sekarang dia SOP dah longgar sangat atas data yang saya sebut tadi dah bagus. Jadi, macam saya kata tadi, endemicity itu sendiri adalah definisi yang akan ditentukan, yang diistihatkan oleh WHO. Bukan kita juga mungkin yang diistihatkan endemic. Dan pada ketika ini, kita peralihan kepada endemic. Yang pentingnya, kita jaga norma-norma baru kita, kesihatan kita. Dan kita buat testing kalau kita ada simptom, kita pakai mask kalau kita ada simptom, kita asingkan diri, kita buat reporting dalam mais jatera, kita asingkan diri kalau kita ada simptom. Semua dah kawal sendiri. Kerajaan tidak akan menggunakan akal 3-4-2 lagi, dan kerajaan tak akan saman sama lagi. Itu bukan, kita dah biasalah, semua dah faham tentang kesihatan ini. Itu Alhamdulillah kita dah, saya nak nyatakan, kita dah hampir ke kehidupan seperti biasa. Sosial dah buka habis. Dah kemuri dah apa semua dah, gathering dah buat, seminar-seminar semua dah buat, hotel dah boleh buat bisnes, ekonomi telah melonjak sekarang ni, semua orang dah balik. Alhamdulillah, kita kekalkan. Okay? Last question. Isu ni, isu lokal lah. Ya. Terutamanya di bahagian serai dan daerah kerajaan. So baru-baru ni ialah
terdapatnya operasi pemotongan bekalan elektrik yang dilakukan oleh TNB di daerah Krian bermula pada semalam sehingga 15 hari bulan 9 ini. Namun apa difahamkan ialah rakyat di Bagan Serai banyak akaun yang dipotong semalam mengakibatkan mungkin puluhan rumah yang tidak dapat membayar bil elektrik itu sehingga bergelap, dan itu adalah rungutan rakyat Datuk sendirilah. So, adakah sepatutnya kerajaan membuat penyusunan jadual pembayaran semula memandangkan rakyat baru saja keluar daripada arah pandemik ke arah endemik, ke arah peralihan endemik, dan ekonomi mereka masih lagi belum orang kata stabil. Jadi so, sebagai ahli parlimen tu, adakah Datuk akan meminta kepada Menteri Sumber Tenaga asli supaya untuk mempertimbangkan atau kerajaan itu sendiri mempertimbangkan memberi jadual penyusunan semula yang lebih baik? Saya setuju lah, rakyat baru saja nak start ekonomi dan juga saya tak setuju lah terus patut. Patutnya kita pembayaran boleh bersemuka dan tanya macam mana pembayaran yang dibuat. Dan sekali cadangan untuk nak susun semula jadual pembayaran itu sudah tentu boleh dibincangkan. Jadi kalau terus nak potong je, saya memang tak setuju lah. Sebab rakyat kita akan bergelap dan tak dapat buat aktiviti harian biasa. Saya akan tengok perkara ni dengan lebih serius dan akan bertindak untuk secepatnya untuk membantu rakyat supaya ada kegelapan. Dan kita lihat apa masalah sebenarnya. Dan contohnya kalau tertunggak seribu dan dia tak mampu, mungkin dia boleh bayar sikit dulu. Tak payahlah motor. Tak payah motor elektrik. Motor elektrik tak apa lah macam tu kan. Mungkin boarding dulu, bincang dulu, bayar sikit dulu. Itu macam penjadulan. Kita tengok macam mana sebelum ke bawah ke atas. Kita akan mana? Okey, terima kasih. Ya, tadi acara perasmian dan juga press conference oleh YB. I'll be doing the live streaming and hopefully people would join in the discussion. You can post question and so on. Yeah? So. Saya akan turn off sekejap dan akan on semula live streaming ini apabila Pok Teh naik ke mentas untuk sesi beliau sekejap. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum.